Kalau Bang Deddy melihat ini tuh apa sebenarnya pansus haji ini memang urgent dibutuhkan untuk membenahi penyelenggaraan haji, Bang? Yang pertama kita bisa lihat dari sisi substansi kebutuhan pansus ya. Artinya memang diperlukan karena tanpa apa namanya tanpa ada pansus ini saya kira polemik, skandal termasuk hal-hal dalam penyelenggaraan haji itu memang selalu bermasalah. Tidak hanya tahun ini saya kira, persoalan haji saya kira sudah cukup bermasalah sejak tahun-tahun yang lalu, bahkan dari rezim-rezim sebelumnya, termasuk juga pengelolaan dana begitu ya. Tetapi sekarang saya kira kita sedang mendapatkan momentum di mana ada rivalitas antara Mohaimin Iskandar sekaligus sebagai apa yang memunculkan sekaligus sebagai motor pansus itu dengan Yakut Kolil Komas. Tentu konflik semacam itu saya kira tidak bisa dinafikan sebagai bagian dari motivasi kenapa kemudian pansus ini muncul. Tapi kita perlu mengecampingkan hal itu. Bagaimanapun juga, pansus itu diperlukan satu. Yang kedua memang sudah menjadi kewenangan dari parlemen. Justru akan aneh kalau kemudian penyelenggaraan yang setiap tahun itu bermasalah begitu ya. Baik dari pengelolaan dana sampai juga pengelolaan kegiatan haji. Setiap tahun bermasalah tetapi DPR tidak pernah bersuara. Jadi sekarang ini kita dalam situasi yang dikondisikan untuk bersyukur karena faktor konflik politik itu kemudian membawa maslahat utamanya adalah memunculkan pansus ini.